Hai, jumpa lagi dengan Layar Hijau. Layar Hijau adalah channel yang membahas berita dunia film dan game secara update. Jadi, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. Pada Mei 2020, drama web Cina, The Romance of Tiger and Rose, tanpa diduga menjadi hit di antara para penonton dengan pendekatan baru yang menyegarkan pada jalan cerita komedi romantis historis. Drama itu diakhiri dengan total 2,1 miliar tonton. Drama komedi romantis yang ringan itu menjadi pusat perhatian dalam diskusi online. Akibatnya kepopuleran, dua pemeran utamanya yaitu Zhao Ruzi dan Ding Yuxi juga naik. Saat Tencent Video mengumumkan adanya season 2, para penggemar gembira karena harapan mereka terkabul. Tapi para penggemar memohon jika tim produksi membawa kembali para pemeran aslinya, khususnya Lucy dan Yuxi. Keduanya sendiri hingga kini belum memastikan jika mereka akan kembali. Diadaptasi dari sebuah novel, The Romance of Tiger and Rose mengisahkan seorang penulis naskah muda, Chen Xiaoqian. Diperankan oleh Lucy, dia ingin mencapai mimpi-mimpinya untuk menjadi penulis naskah yang diakui dan terkenal. Tapi saat aktor terkenal Han, diperankan oleh Yuxi, mengkritiknya karena gagal memahami cinta dalam naskah drama romantis historis yang unik yang dia tulis. Xiaoqian mencoba membuktikan Han salah dengan mengedit naskahnya sekali lagi. Setelah berjam-jam membuat penyesuaian, dia akhirnya menyelesaikan naskahnya dan pingsan karena kelelahan. Saat dia terbangun, dia menemukan dirinya berada dalam dunia yang dia tulis dalam naskahnya. Dia terbangun sebagai putri ketiga Chen Qiankian yang tidak penting, yang dikenal karena kepribadiannya yang manja dan nakal, dan reputasinya yang mesum di sepanjang kota Huayuan. Berharap merubah nasib karakter utama dan karakternya, dia mencoba yang terbaik untuk mengubah jalan cerita drama itu. Tapi dia mengalami masalah saat bertemu putra mahkota Han Chuo yang diperankan oleh Yuxi. Dia datang dari Xuanhu, kota patrial yang menjadi pesaing dari Huayuan yang material. Dalam akhir season 1, Xiaoqian dan Han kembali ke dunia modern. Banyak penggemar berharap jika season 2 akan menjelajahi kisah mereka dalam setting modern, menampilkan chemistry romantis yang indah. Lucy dan Yuxi diharapkan makan tampil lebih baik untuk season 2 dengan adegan-adegan yang lebih manis dan membuat hati berdebar-debar. Jadi gimana menurut teman layar? Tulis di kolom komentar. I wish I could.